Bayu, sekarang sudah tidak zamannya lagi sok berprinsip, sok bersikap. Sekarang zamannya menggunakan kesempatan yang ada. Maksud saya bukan berprinsip ya. Saya cuma tidak bisa menerima keputusan ayah buat itu. Ayah tahu saya kuliah di teknik, kok disuruh berhenti dan disuruh memegang perusahaan. Mana mungkin, mana saya bisa. Kenapa tidak bisa? Kakakmu bisa, kenapa kau tidak? Rudy lain dengan saya ya. Saya punya keyakinan akan bisa berhasil dengan apa yang saya miliki sekarang. Sedangkan Rudy tidak. Jangan bicara lagi. Itu keputusan, dan kamu harus ikuti. Tidak bisa ya. Saya sudah mengambil keputusan juga untuk diri saya sendiri, dan akan saya buktikan. Terima kasih mas. Dengar nggak tadi lagu gerendeng kayak apa nih? Koran-koran, majalah Om. Majalah Om. Enggak. Enggak bisa aja gerendeng. Selamat malam. Malam. Mau pesan apa dik? Bisa pesan sate ayam. Pak. Sate ayam? Iya. Abidin, sate ayamnya satu. Iya pak. Sebentar. Iya. Om, semir om. Hah, udah. Om, semir om. Itu sih nggak bisa disemir. Dek. Bener om, itu nggak bisa disemir. Ayo duduk sini. Nama kamu siapa? Teto. Siapa yang kasih nama? Bapak. Bapak kamu kemana? Nyanyi, Om. Nyanyi di mana? Nyanyi di daerah sini juga, Om. Silakan, Mas. Ya, makasih. Kamu udah makan? Sudah, Om. Malam-malam. Ayo makan. Om nggak makan. Om udah makan. Ayo. Masa Teto sendiri? Berdua dong Om. Om kan belum makan. Ntar masuk angin. Ayo. Makan yang benar ya. Ya Om, ini minumnya. Oh ya, makasih. Enak lo ya ditraktir orang. Ya emak, mulanya begitu. Udah dong, kan Om capek. Nanti lagi ya.
4-4-2. Kok jadi dikit? Mak, Lasita tahu nggak? Nggak tahu. Tadi sih makan di sini. Ditraktir sama orang. Terus dibawa ke sana. Ini siapa yang bikin? Bapak. Boleh om lihat nggak? Boleh. Ini untuk apa? Untuk nyemirnya. Untuk semir rambut? Ya, nggak bisa. Rambut kamu bisa semir kan? Ya, nggak bisa juga. Pak, sini. Kambing nenek ada di sini. Ngapain di sini? Ada apa sih, Pak? Kamu kemana? Bapak sudah bilang kalau pulang tunggu tempat biasa. Maaf, saya yang mengajaknya tadi. Pak, teman tetok, kenalin. Halo, Bayu. Om ini jago main harmonika. Dan baik lagi. Tadi Teto diajak makan sate. Ayo pulang. Tolong! Ayo, serangan. Kalau berteriak, mampus. Mana? Aja, Jok. Ayo, cepat. Hei, Bung. Apa tidak ada pekerjaan lain? Jangan ikut campur urusan orang lain. Polisi! Ayo kamu! Hei, jangan macam-macam di sini ya! Terima kasih, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Cuma uang saya yang dibawa. Ini, Pak. Tidak usah, tidak usah. Ayo ambil. Terima kasih. Hati-hati, Pak. Makasih, Tuh. Iya. Kok baik? Baik. Kok pulang kemana? Aku nggak tahu mau kemana. Iya, Pak. Om Bayu nggak punya rumah di sini. Jadi, ajak aja nginep di rumah. Mau kan, Om? Untuk malam ini, kau bisa nginep di rumah saja. Kalau kau mau. Tuh. Ya, Pak. Sudah dibilang jangan nih, Mbak. Aku coba seumur lagi. Bukan saya, Pak. Om Bayu. Hah? Kok nggak usah repot? Kok kan tamu kami di sini? Ya, duduk. Pak, Om Bayu senang nasi uduk tuh. Beli sana. Pakai duit celengan ya, Pak. Nggak usah. Celengan kamu jangan ditukutik. Ketemu sekolah. Ini Bapak ada duit. Jalan. Duduk. Teto belum sekolah. Saya belum mampu menyekolahkannya. Sebetulnya dia bukan anak saya. Sudah lama dia ikut saya. Saya mengajak kemari karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Saya suka dia. Mau bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Akhirnya hubungan kami seperti bapak dan anak saja. Dan kau bagaimana? Saya tidak tahu mau kemana. Tidak tahu? Kapan kau sampai di Jakarta ini? Kau sama dengan saya dulu. Dulu saya kemari dari Surabaya untuk kuliah. Tapi orang tua tidak mampu lagi. Ya, beginilah. Taruh mana, Pak? Om Bayu, nasi uduknya udah. Tapi sebelum makan, mainkan harmonikanya. Seperti semalam itu. Nanti aja deh. Sekarang aja deh, Om. Cari ayo apa? Dong, Om. Cari apa? Harmonikanya. Ini. Pak, Om Bayu main harmonikanya gini loh. Thank you.
Permainan gitarmu bagus sekali. Tanpa suara harmonikamu, permainan gitar ini tidak ada arti. Lagunya enak sekali ya, Om. Om, Bapak bikin kopinya semangat amat. Kamu nih. Tito, siapa yang meja makan? Siap, Bos. Kau sebenarnya mau kemana? Kan sudah saya bilang. Bagaimana? Kau bersedia berkumpul bersama kami? Jono bawa anggota baru tuh. Mana? Tuh, tuh. Tere, salah anggota baru nih. Bayu, kok. Mau amin di sini ya? Oh, enggak. Agus. Bayu. Bayu. Ayo. Ah, kenalan lah. Ah, Tito, kenalan dulu ah. Kemana sore? Dulu yuk. Biasa, kerja dulu ya. Ujung ya, kerja dulu nih. Iya. Yuk. Yuk. Om, kerja dulu. Yuk. Tito mau kemana? Kantor dulu, Pak. Tempat biasa ya? Iya. Kita sini bergabung dalam kelompok pengamen. Jadi kalau teman ngamen, kita ngamen serba saja. Gus, tolong Gus. Apa? Aku falas nih, sini. Si. Kamu sudah pantas jadi pengamen. Apalagi kalau kita gabung. Pasti laris. Bayu, kalau mau pulang, tunggu sini ya. Ayo. Aku cari makan dulu. Ayo. Ere. Ayo. Aduh,
nyesel deh gak ngambil baju yang tadi tuh, karena kan keren. Iya tuh, sepatu juga bagus. Oh, yang putih itu ya? Bagus. Eh, tolong pegangin dong. Buka-buka dong. Tunggu ah, cerewet. Gue kok males pulang ya? Hah? Kita makan aja dulu yuk. Ya udah malam nih. Nanti gue dimana sama nyokap gue. Alah, udah deh. Ntar gue yang ngomong sama nyokap lo. Gue juga gak boleh pulang malam nih. Halo, bukannya bantuin gue. Ayo ah. Gimana sih udah jam 9 nih? Yuk. Gimana, Street? Ayo deh. Ayo. Yuk, ayo deh ya. Lama juga kita numpang. Mau kemana sih, yuk? Oh. Ini terima kasih. Mari. Malam. Malam. Silakan. Lo pesen deh sesuka lo, ntar gue yang terakhir. Pak, saya pesen pempek satu ya. Iya. Saya juga, Pak ya. Iya, adik pesen apa? Saya juga deh, sama. Iya, iya. Mai, itu kan yang tadi sore kamu kasih uang ya? Iya kan? Iya, kali. Iya, iya ya. Hebat juga tuh pengamen, bisa makan di sini ya? Belum tentu dia pengamen. Terang dong. Tangannya tadi itu kan tempat mereka ngumpul. Jangan keras. Ntar dia denger loh. Biarin, emang dia pengamen kok. Tuh. Gue suka deh lagu yang dia mainkan. Suka lagunya? Suka orangnya nih. Orangnya. Lagunya. Lama banget sih makanannya. Itu dia. Silakan. Panjang umur. Enak tak makan. Mantap. Iya, iya. Dapat berapa? Lumayan, 1000. Hans, mana si Erwin? Janji 15 menit, sekarang udah jam berapa? Mana? Tahu tuh, cari makan kali. Ah, payah tuh anak. Mana sih? Ah. Mas. Hah? Apa, Non? Tolong dong pinggirin mobilnya, kita mau keluar. Oh. Selamat malam, Non. Cewek cakep. Eh, udah malam nih. Aku mau cepet pulang nih. Ayo dong pinggirin. Aduh, sombong. Eh, jangan kurang ajar ya. Baru pegang gitu aja. Lepasin gak? Mak, berani teman-teman. Teman kita ada yang berantem. Lepasin. Iya, iya. Berani makin. Udah baik, jangan ganggu dia. Kalau saya ganggu. Hei, kalau apa nih? Hei, jemput onar sini ya. Saya mau bikin onar, lalu kau mau apa? Ah, aduh. Kasih iya, ya.
Bagaimana? Masih pusing? Ya, lumayan. Sekira akan meninggalkan bekas. Gak apa-apa, kenangan. Sebaiknya jangan merokok dulu. Ya om, waktu kita. Tito, mandi dulu. Bentar pak. Om sih, berantem terus. Coba panggil Tito. Pasti Tito udah tundukan gitu. Nih, lihat jurusannya. Ya kakengku. Aku bangun. Ayo mandi sana. Pasti ada di sini. Ini kan tempat mereka ngumpul. Nah, itu dia. Selamat sore. Sore. Boleh kami duduk di sini? Apa? Ada apa? Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih. Orang bantuin malah ngabur. Gimana sih? Habis gimana dong? Kan takut. Alah, udah deh. Kenalkan dulu dong. Saya Irma dan ini Maya. Saya Jono. Jono, itu Bayu. Luka kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Cuma sedikit. Ayo dong. Kenapa? Enggak, Maya mau ngajak kalian makan. Mau ngajak makannya susah. Kebetulan lagi lapar. Mau kan kalau aku terakhir makan? Sebagai pembayaran tadi malam atau sebagai apa nih? Sebagai tanda jadi. Tapi gak malu kan jalan sama pengamen? Enggak. Siapa bilang malu? Oke deh, yuk. Yuk, ayo dong. Hei. Bagi-bagi proyek dong. Ah, lu aja yang nyarinya males. Waduh, Tok, bapak lo jalan sama cewek. Mana? Pak, mau kemana? Kambing, panggil mas. Om Bayu, kok bapak minta dipanggil mas? Kamu mau makan? Mau. Ayo. Gue ikut dong. Sebentar. Nih, tolong terusin. Nih, cepet. Lo gak usah ikut ya. Sialan proyek bekas. Silakan. Yuk, ayo masuk dong. Mas titip mas. Iya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Nasinya mas. Pakai piring aja. Jangan ribut malu. Ayo belakang. Tolong dong. Mana nasinya? Maunya yang mana? Tambah. Ini. Tambah nasi. Mana lagi? Boleh tambah ayam. Yang itu tuh. Bawa. Mas rendangnya dong. Bawa. Mas, tolong mas. Ini ya? Ayam. Kamu suka ini kan? Udah lah. Aku suka. Enak deh. Tuh, kenapa duduk di situ? Ayah, maafkan keponakan saya. Bapak saya kok. Bapak. Tito, ayo kenalin tante dulu, ayo. Tito. Ayah. Tito. Permisi.
Maaf, kita ke bagian tempat. Ya, mari, mari Pak. Ayo. Gimana? Enak? Tidak. Kenapa? Hai. Mobil kamu udah beres? Belum. Aku gak bisa ngantar kamu ke rumah loh. Kamu gimana sih? Ntar aku pulangnya masih apa? Kan ada Bayu. Suka gitu ah. Tenang tante, ntar Tete yang ngantar. Hei Tete. Maaf, anak saya sedang nyeletuk. Maaf tante, bapak saya suka marah-marah. Kopinya Pak? Ya. Kok belum juga selesai tak Pak? Nah, ini sudah selesai. Bu, sudah sore begini Maya belum juga pulang. Tadi sudah telepon, pulang kuliah ke rumah temannya dulu. Aneh. Biasanya selesai kuliah langsung pulang dan belajar. Tapi akhir hari ini sering keluyuran. Loh, tidak keluyuran toh Pak. Anak-anak seumur dia itu butuh pergaulan lain, lingkungan yang lain. Tapi dia harus belajar. Dia harus jadi dokter. Keluyur-keluyur. Belum tentu pergaulannya itu baik. Itu kan cuma perasaan kamu saja, Pak. Maya kan bukan anak SMP lagi. Dia sudah bisa menimbang mana yang buruk, mana yang baik. Nah, ini. Ini. Kau ini selalu saja membela dia. Bukan membela, Pak. Kita harus mencoba mengerti bagaimana anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang dulu, anak tetap anak. Aturan tetap aturan. Pak, Pak, stop kiri, Pak. Aku langsung pulang ya. Mampir dulu dong. Sebentar aja. Ya, ayo. Sebentar, bayar dulu. Betul kan? Sudah hampir jam 9 belum juga pulang? Ayo. Tuh dia, Maya sudah datang. Ayo, masuk dong. Malam, Ma. Ma, ini kenalin teman Maya, Bayu. Bayu. Mari silahkan masuk. Maya. Kamu dari mana malam-malam begini? Habis beli buku, Pap. Ini yang dinamakan pergaulan anak sekarang. Papa kok gitu sih? Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Saya permisi pulang. Sudah malam. Permisi, Pak. Papa gimana sih? Kalau ngomelin anak itu jangan di depan orang. Anak model apa itu? Kok papa gitu sih? Dia kan yang menolong Maya kemarin, Pa. Maya, sebaiknya kau jangan bergaul dengan orang model begitu. Kuno. Sudah toh, Pa. Maya kan sudah pulang. Bella lagi. Selamat siang. Siang. Oh, Maya. Bayu ada? Ada. Silakan duduk. Sebentar saya panggil. Bayu, Maya mencarimu. Kakak datang. Sekarang kita makan di mana lagi, Kak? Sebentar ya, Kak. Eta bikinin minum dulu. Ada apa? Enggak. Aku mau minta maaf. Maaf? Memangnya kenapa?
atas perlakuan orang tuaku kemarin. Ah, nggak apa-apa kok. Awas Pak, jangan di situ. Sorry Kak, kita nggak punya sirup. Ikut ngobrol sini ya Kak. Beto? Ya, ganggu aja sih. Ada apa sih Pak? Kan Beto harus ngikut ngobrol. Ngobrol sama burung di belakang. Aduh, aduh, aduh. Silakan minum. Aku ambil rokok dulu ya. Ini foto keluarga kamu? Iya. Kenapa? Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal jauh. Kamu kuliah di mana sih? Memang aku pantas jadi mahasiswa. Pantas kok. Kalau pantas coba tebak di mana? Sastra. Bukan. Di hukum? Bukan. Kalau gitu teknik? Juga bukan. Semuanya salah. Ya. Kamu pasti masih marah. Enggak. Kalau enggak marah, tolong dong mainkan lagu yang waktu itu pernah kau mainkan. Kapan? Waktu itu yang Maya kasih kamu uang. Maaf ya. Waktu itu aku pikir kau pengamen. Ah, nggak apa-apa kok. Memang aku pantas jadi pengamen. Udah, jangan ngeledek Maya lagi. Ayo dong. Ayo. Aku peringatkan, jangan lagi-lagi dekat-dekat anak saya. Bukan apa-apa. Coba lihat siapa dirimu. Mengerti?
Kau sudah papa anggap dewasa. Tahu yang baik dan yang buruk. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapian. Kau harus menyelesaikan kuliahmu. Tidak berpikir lain kecuali belajar dan belajar. Tahu? Dan lagi dalam mencari teman, kau harus selidiki dulu siapa dia. Keturunan apa dia? Sekolahnya apa dia? Ini jelas-jelas seorang pengamen. Tapi, Pak, dia bukan pengamen. Diam. Menurut papa, kelakuanmu ini sudah terlalu kekanak-kanakan. Untuk itu, papa akan memperlakukan kamu sebagai anak-anak. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar tanpa ada pengawal. Bu, kau jangan membela dia lagi. Seharusnya kau ikut memperhatikan dia. Jangan sampai dia bergaul dengan pengamen itu. Apa dengan begitu caranya? Apa tidak ada cara yang lain? Bukan apa-apa. Coba lihat siapa dirimu. Mengerti? Pak, kuncinya jangan ketinggalan lagi ya. Bawel. Ya, Pak, Smirte itu ketinggalan. Ayo cepat ambil, Om Bayu. Mana kuncinya? Ya lupa kuncinya. Bayu, akhirnya ini kau sering melamun. Emang kenapa sih? Nggak apa-apa. Sudah, lupakan kejadian itu. Ya, tuh, cepat. Ya, Pak. Mari, Pak. Om, kok Kak Maya tidak pernah datang lagi ya? Kakak lagi sibuk belajar. Kapan Teto sekolah kayak Kak Maya? Nanti kalau Om sudah kerja, Teto baru sekolah. Memangnya Teto mau sekolah? Mau dong Om, kayak anak-anak yang suka belanja di pasar. Ya, nanti Teto sekolah. Ayo. Yuk, sekolah! Kelihatannya sedih. Emangnya ada yang nyakiti? Enggak. Bapak mana? Masih kerja, Om. Pak, itu kan Bayu. Mana? Itu. Apaan sih kamu ini? Bikin susah semua orang. Apa sih sebenarnya kamu cari? Bikin malu keluarga. Kau tahu, kita semua masa bodoh. Kemana kamu mau pergi? Tapi melihat semua ini, akhirnya aku harus peduli. Pekerjaan yang kamu lakukan, pekerjaan yang memalukan. Malu. Aku tidak malu. Kau yang seharusnya malu. Sejak kapan kau berpikir tentang keluarga? Sejak kapan? Aku lebih senang hidup seperti ini. Tidak seperti kau. Yang hidup selalu di bawah bayang-bayang keberhasilan orang tua. Kapan kau mau jadi dirimu sendiri? Rajat! Hei! Hei, Bung! Saya minta dalam urusan ini, Anda jangan turut campur. Nah, kambing lo! Jom! Pantas. Rupanya kamu bergaul dengan orang-orang semacam ini. Hei, Bung. Awas kau.
Rasanya apa yang dikatakan Bayu itu betul? Ah, nggak bisa. Selamat hancur, Bayu. Siapa dia? Kakak. Kok gimana sih? Kok bilang tak punya keluarga di sini? Jadi sejak kejadian itu, kamu nggak boleh pergi kemana-mana lagi dong. Kamu nggak pernah ketemu dia lagi. Pastinya sih, kasihan. Jahat bener babe lo. Lagi pula, kamu kan bukan anak SMP lagi. Nggak ngerti deh. Satpam lo tuh. Yuk, duluan ya. Ya sudah, suruh dokter Budi kemari. Ya, Maya selalu menanyakan Bayu. Dia yang ketemu. Sekarang, pergi dan pulang kuliah, selalu diantar ayahnya. Waktu aku telepon, kata pembantunya dia sakit. Bayu kemana sih? Kak, kakak yang satu lagi mana? Kakak yang satunya di strap. Kok di strap? Itu, jangan campur urusan orang besar. Ke sana. Ayo, Kak. Nanti saya beritahu Bayu. Dia nampaknya kecewa dengan kejadian itu. Dan cek itu, saya jarang ketemu Bayu. Oke deh kalau gitu. Aku pulang dulu. Yuk. Bukan apa-apa. Coba lihat siapa dirimu. Bayu, sudah tidak zamannya lagi sob berprinsip. Apa sih sebenarnya kamu cari? Pak, kalau gitar itu tidak bisa dibetulin, Bapak pakai apa kerja? Ada apa, Jul? Kenapa gitarmu? Siapa kau sebenarnya? Apa yang kau cari selama ini?
Kau bilang kau tidak punya saudara di sini. Orang yang kau sebut kakakmu menghadangku. Kau lihat. Lihat. Gitar itu kehidupanku. Bayu, aku suka kau di sini. Tapi jangan kau libatkan aku dalam urusanmu. Bayu, sebaiknya kau jangan ganggu kami lagi. Kau tidak menerima kehendak Bapak, berarti kau punya sikap. Dan ibu juga setuju kau pergi dari rumah ini untuk mewujudkan kehidupan yang kau inginkan itu. Cuma di tengah perjalanan nanti ada saja hal yang bisa membuat kamu terlupa akan tujuanmu semula. Nah, itu yang harus kamu jaga. Boleh saja terbawa dalam suasana, tapi jangan larut di situ. Apa yang sedang kau lamunkan? Kau masih muda, tapi kelihatan banyak sekali yang sedang kau pikirkan. Ayo cepat ambil keputusan. Teguh pada pendirian. Kau kelihatan sudah mulai ingin bicara. Jangan bicara padaku, karena aku tidak akan dapat memberikan jawabannya. Tanya pada dirimu, dan harus bisa kau jawab. Selamat malam.
apa kemari? Saya tahu. Om tidak mengharapkan kedatangan saya. Sebelumnya saya minta maaf. Saya dengar Maya sakit dan sudah lama tidak kuliah. Kalau boleh, saya ingin menemuinya sebentar. Maya tidak boleh keluar. Sakitnya agak parah. Untuk itu harap bisa mengerti. Sebaiknya pulang saja. Maaf, Om. Bukan saya mau ikut campur dalam persoalan ini. Tapi karena Om terlalu melarang Maya, akibatnya Maya seperti sekarang. Apa maksudmu? Biarkan Maya seperti biasa. Saya berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Baik, saya permisi, Om. Selamat malam. Ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Dia sudah pergi. Bayu. Kau bagaimana? Baik. Kau udah sembuh? Udah. Maya, kau harus bisa melupakan saya. Gitar baru buat Bapak. Hah? Untukmu. Maafkan saya tadi, Bayu. Aku tidak tahu gitar yang baik. Cobalah. Mudah-mudahan itu cukup bagus. Gitar bagus yang pernah kulihat. Sudah lama saya bermimpi. Kapan punya gitar seperti ini? Dengan apa kau membelinya? Dari uang tabunganku. Makanya mesti nabung seperti Teto. Kalau Bapak nabung, kita makan apa, Nak? Cukup Teto yang nabung. Bayu, saya semakin tak mengerti. Tentang apa? Dirimu. Kita sudah lama bersahabat. Tetapi kau tidak pernah mau menceritakan siapa kau sebenarnya. Dan apa yang kau cari selama ini? Seperti ada yang kau sembunyikan. Apakah begitu dalam bersahabat? Maafkan aku, John.
Bukan aku ingin menipumu. Sebetulnya, aku datang dari kota ini. Dan saudaraku pun ada di sini. Lalu, kenapa kau minggat? Terlalu panjang kalau aku teruskan, John. Tapi di saat aku merasakan kebahagiaan dan kebersamaan bersama kalian, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Apa? Kalau kalian tidak keberatan, aku mau pamit. Pamit? Kau mau kemana? Aku tidak tahu mau kemana. Tapi aku harus pergi. Aku harus cari kerja dan hidup mandiri. Bayu, bukan maksud saya untuk menahanmu. Tetapi, selagi kau mencari kerja, apa salahnya kau tinggal di sini saja? Terima kasih, John. Aku sudah cukup merepotkan kalian. Semakin saya mengenalmu, semakin saya tidak mengerti apa tujuanmu. Baiklah, saya tidak bisa menahanmu lagi. Tetapi kalau kau kembali, pintu gubuk ini selalu terbuka untukmu. Cuma kalau Maya menanyakan, apa yang harus saya katakan? Maya tidak akan menanyakanku lagi. Neto? Ya, Om. Ada apa, Om? Om mau pergi. Pergi? Kenapa harus pergi? Dan Om mau kemana? Om mau cari kerja. Om kan bisa tinggal di sini dulu. Nanti, kalau Om sudah dapat kerja, baru Om pulang. Pendidikan terakhir, Pak Kutas Teh. Wah,
Memang ini yang kami cari, dan Anda memenuhi syarat. Tapi saya, lowongan ini kami tutup 3 hari yang lalu. Ya, terima kasih, Pak. Surat apa ini? Surat pelamar, Pak. Pelamar? 2 orang pelamar mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Alasan kondisi. Lalu? Lalu sejak kemarin sudah ada 5 orang pendaftar. Itu masih ada 2 lagi. Untuk jawabannya, tunggu sampai minggu depan. Baik, Pak. Apa, Pak? Coba lihat data-data pelamar barusan. Ini, Pak. Tapi pendidikannya terlalu tinggi, Pak. Yang kita butuhkan cuma SMA. Maya mana? Ada di kamarnya, tapi nggak usah ngomong macam-macam. Nanti malah lebih parah. Enggak. Aku mau kasih tahu Maya, aku tidak suka sama anak muda yang cari kerjaan dengan akal-akalan. Tidak belajar. Kenapa? Kenapa? Papa mau apa lagi sih? Kau mencintainya? Udah deh, Pa, gak usah ngomongin soal itu lagi. Kau yakin dia mencintaimu? Udah, Pa, gak usah ngomongin soal itu lagi. Kau yakin dia mempunyai masa depan yang baik? Ya jelas, semua orang juga mau masa depan yang baik. Tapi kau harus janji. Selesaikan kuliahmu dulu, ngerti? Bayu tidak tinggal di sini lagi. Saya tidak tahu Bayu tinggal mana sekarang. Jadi, bagaimana aku harus menemuinya? Satu-satunya kemungkinan untuk ketemu dia adalah
tempat biasa kita kumpul-kumpul dulu. Bagaimana? Betah di sini? Betah, Pak. Ada apa, Pak? Maksud Bapak, masih lama kau di sini? Ya, bisa lama, bisa juga cepat, Pak. Tergantung lamaran kerja. Ayo, silakan duduk, Pak. Soalnya 2 hari lagi, sudah sebulan kau di sini. Jadi kalau masih lama, maksud Bapak, uang bulan depan bisa dibayar dulu. Ya kan? Oh iya, sudah hampir sebulan saya di sini. Bayar ya? Besok saya bayar, Pak. Maya, saya kerja dulu. Mudah-mudahan dia kemari. Saya percuma menunggu Bayu di sini. Sebaiknya kau pulang saja. Sudah malam. Kalau Bayu ke rumah atau ketemu di sini, akan saya beritahu kamu. Ada apa lagi, toh? Ajak dong dia main-main kemari. Main-main apa? Dia tidak ada di pondokan itu lagi, Ma. Kata temannya dia sudah pergi. Entah kemana. Sudah kau cari di rumahnya? Dia kan gak punya rumah, Ma. Loh, kamu ini bagaimana? Kan dalam surat lamarannya di kantor papa sudah jelas semuanya. Maksud Mama? Bayu. Saya perlu sekali bertemu dengannya. Dia belum kembali. Saya semakin tidak mengerti tentang dirinya. Cuma ibu yang bisa mengerti dia di rumah ini. Bayu memang lain dari saudara-saudaranya. Dia keras. Dia tidak mau berada di bawah bayangan bapaknya. Tapi ibu bangga. Dia teguh pada pendiriannya. Karena itu, ibu tidak terlalu mengkhawatirkan kepergiannya. Dan ibu percaya dia akan kembali. Kalau dia telah menemukan bentuk hidup yang diinginkannya. Biasanya rumah ini sepi sekali. Biasanya
Bayu menyanyi sambil memainkan organ di sana. Cuma, apa orang tua atau pacar Anda tidak keberatan? Soalnya lokasi kerja kami jauh sekali, di lepas pantai Madura. Sedangkan cuti kerja hanya satu kali dalam 3 bulan. Saya terima, Pak. Makasih, Pak. Ya. Apa kabar, Bayu? Baik. Bagaimana kau? Baik. Neto mana? Ada sedang marah pada saya. Ada yang ingin aku katakan. Bahwa aku sudah mendapat pekerjaan di perusahaan minyak. Dan aku akan ditempatkan pada pengeboran minyak lepas pantai. Syukurlah kalau demikian. Tapi saya paling tidak suka saat-saat seperti ini. Tapi John, sudahlah. Saya sudah tahu apa yang akan kau bilang. Apa Maya sudah kau beritahu? Aku sudah berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Lebih baik dia tidak usah tahu. Bayu, sudah lama dia mencarimu. Penting katanya. Ada apa, John? Saya tidak tahu. Kapan kau ketemu dia? Kemarin-kemarin dulu. Om Bayu! Om, Teto jadi sekolah. Iya, Teto jadi sekolah. Karena Om sudah punya uang. Om pulang ke rumah lagi.
Nanti Om pulang ke rumah Tito ya. Begini Bayu, besok kau sudah berangkat. Bagaimana kalau malam ini kau tidur di rumah? Besok kita mengantarmu. Jadi, kau mau pergi lagi ya? Lama nggak? Om pergi sebentar ya. Oke, nanti aku datang ke rumah. Tapi sebelumnya aku harus pulang dulu. Ambil barang-barang dan pakaianku. Baiklah, kami tunggu kau di rumah. Siap. John, salam buat kawan-kawan ya. Tito, jangan nakal ya. Aku berangkat dulu, John. Jaga itu baik-baik. Om, Tito ikut. Tito, kalau Om sudah punya rumah, baru Tito boleh ikut. Ya? Maafkan saya, Bayu. Saya yang memberitahu mereka. Maaf, Bu. Pergilah, nak. Ibu senang melihat keyakinanmu. Tidak ada kebahagiaan seorang ibu selain melihat kesuksesan anaknya. Terima kasih, Bu. Kau tetap akan pergi? Ya. Aku telah mencarimu kemana-mana. Papa ingin bicara padamu. Maafkan aku, Maya. Aku harus pergi sekarang. Nanti aku cuti, aku pulang. Dan akan bicara dengan ayahmu. Aku mengerti. Datang menyongsong